Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi anzal ala abdil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Usalli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara TPM Datuk Seri Zahid, saudara TPM Datuk Seri Fadilah dan CKSN, Kementerian Malam Menteri, Menteri saya tak nampak semua ni. Menteri ada, Kementerian Menteri ada. Tak sebut kawan sensitif Malaysia ni. Baik, dan rakan-rakan yang saya muliakan, minggu lalu ni minggu yang penuh kegiatan. Pertama, kegiatan sambutan Aidilfitri. Seperti mana saya sebut, memang dah sampai akhir Syawal dan saya tengok ada satu dua jemputan yang lepas Syawal pun dah. Sebab dia nak ambil hujung minggu tu. Tak apa, sebenarnya kalau niatnya baik, sederhana, silaturahim, tak ada masalah. Baik, saya pulang dari Riyadh untuk menghadiri World Economic Forum atas undangan Putera dan Perdana Menteri Mohammed bin Salman. Dan banyak kegiatan sampingan di situ, kegiatan halal yang sepatutnya itu Sri Zahid hadir. Kemudian perjanjian Suruhanjaya Security dengan satu institusi keuangan dan juga Bank Pembangunan Islam. Tetapi yang kita fokus ialah pertama pertumbuhan ekonomi. Saya nampak memang ada minat pelabur asing, baik dari semasa di Jerman dulu dan minggu lalu Microsoft, dan sebentar lagi saya akan bicara online dengan Google. Di Saudi, selain dari Aramco yang di Pengerang, ada Aqua, salah satu syarikat gergasi tenaga dan yang besar yang bersetuju untuk melabur. Semalam saya singgung di Pulau Pinang, tengok perubahan dari segi kecekapan Arab Saudi yang dulu di antara yang lembab. Saya jumpa Aqua itu sekitar 9:30 pagi dan dia beritahu minat dia sekian-sekian, dan saya bagi berkomitmen bersama dengan Menteri MITI ada, Menteri Luar ada dan Pegawai Maida. Kemudian dia kata oleh kerana ini syarikat kerajaan punya khazanah, ya, maka dia perlu persetujuan muktamad daripada Perdana Menteri dan Putera Diraja Mohammed bin Salman. Oh, saya kata tak apa, saya cuba sampaikan. Dan jam 8 malam siang sama sebelum saya berangkat pulang, saya berjumpa Mohammed bin Salman. Dia dah dapat brief daripada Aqua dan semua proses dilakukan dalam tempoh satu hari. Semua agensi terlibat bagi lampu hijau. Dan bila saya bangkitkan isu itu, Mohammed bin Salman kata, ya, dari segi kerajaan Saudi kita setuju supaya dapat disegerakan langkah pelabuhan. Dua isu yang kita bangkitkan. Pertama, keyakinan dia kepada Malaysia. Ini bermakna ya, politiknya stabil, dasar ekonomi jelas dan kecekapan yang dia lihat dari penyewat awam dan syarikat-syarikat kerajaan. Yang kedua yang mengagumkan saya ialah tahap kelulusan di Arab Saudi. 9:30 pagi dikemukakan, 8 malam Perdana Menteri kata lampu hijau, teruskan. Sebab itu dari sudut ekonomi, walaupun ada perbincangan tentang sudut-sudut lain, sudut kepantasan ya, kelulusan yang menyebabkan negara itu boleh melonjak tinggi, itu kerana kecekapan itu. Dan ini yang saya nak gesa rakan-rakan, terutama dari syarikat-syarikat kerajaan dan penjawat awam faham. Dari sudut tanggungjawab kerajaan dan kerjasama Timbalan Perdana Menteri, Menteri dan Jemaah Menteri, kita committed. Betul kita ada warisan hutang, sudah tahu, defisit sudah tahu, banyak keterlanjuran, ketirisan ya, yang kita lihat masih berlaku di ya, walaupun skalanya lebih kecil, masih terus berlaku ya. Tetapi komitmen kita untuk membantu ya, dengan dana yang ada bagi masyarakat miskin, majoriti Melayu Putera, ada kelompok-kelompok kecil Cina bandar dan masyarakat India yang relatif miskin, terutama di estate dan di pinggir-pinggir bandar, itu komitmen itu tidak boleh dipertikai. Walaupun dalam dunia politik itu
itu menjadi perbahasan. Saya tidak ada masalah itu, tapi tanggung jawab kita, komitmen kita harus diteruskan. Dan itulah yang menyebabkan kita ambil keputusan yang agak berani dan radikal. Ya. Kalau ikut pertimbangan ekonomi, teori ekonomi biasa, semua kenaikan gaji itu ditangguhkan sehingga ekonomi itu lebih stabil. Ya, maknanya hutang kurang. Tetapi saya lihat dari segi madani, ihsan, kemanusiaan, tahap kecekapan, kemampanan. Bagaimana boleh kita bebankan kepada penjawat awam kesalahan yang bukan semuanya berpunca dari mereka, kadang-kadang dari segi pengurusan, dari segi kecuaian banyak pihak lain. Jadi kita pertimbangkan oleh itu, tidak boleh dibebankan. Jika tidak boleh dibebankan, dan ada kewajaran kita sebagai bapa dalam keluarga besar kerajaan harus berpertimbangkan. Itulah sebabnya mengapa kita ambil keputusan yang berani. Perbincangan itu agak teliti dan mendalam. Dari KSN ada, KPPE ada, dan memang KSP kita nak membangkan pertimbangan bagaimana harus beri suatu yang betul-betul melegakan. Kalau bagi sedikit-sedikit itu dikatakan macam ala kadar pula. Saya tahu sebab apa ni. Ya, cuma kita sebut depan saya, saya beritahu Allah naik pun 5% macam mana. Dia terlalu mengeluh. Jadi saya kata bagaimana nak naik kadar yang dia rasa boleh bagi keyakinan bahawa pimpinan kerajaan Madani ini serius untuk betul-betul mencari jalan yang sebaik mungkin untuk membantu. Ya. Maka itulah sebabnya kita naik keseluruhannya 15%, dan bagi kategori yang lebih rendah itu melonjakkan itu jauh lebih tinggi, 20% dan 30%. Saya tak ada orang cabar mengapa tak umumkan secara detail. Tak boleh, sebab ada proses. Prinsipnya kita boleh umumkan, tapi yang terperinci, yang kecil-kecil itu kita kena bentangkan dulu kepada jemaah menteri. Dah dipetikai, maknanya belum tamat lah tu. Bingai sungguh. Dia kata maknanya belum. Ada yang katakan mana tahu kalau parlimen tak luluskan. Saya nak tanya ahli parlimen mana yang nak bantah ni. Kalaupun bantah, insyaAllah ada PH, ada BN, ada GPS, ada JRS, majoriti tetap 2/3 insyaAllah. Untuk meluluskan cadangan kenaikan gaji sistem persaraan baru, dengan saya sebut dengan bergaya, saya tak menaik majoriti kecil, biar ada keyakinan ahli parlimen bahawa dia ada keyakinan dan kepercayaan kepada keupayaan dan kewibawaan penjawat awam. Itu satu. Tetapi dalam sistem persaraan ni kita kaji secara menyeluruh. Ada orang kata pertikai kalau di sekolah, ya, mungkin 90% lebih guru-guru menjalankan tanggungjawab, tapi ada guru-guru yang cuai, ada yang kadang-kadang tidak hadir. Begitu juga dengan masalah di jabatan. Ada golongan kecil yang rasuah, tak datang kerja. Pelbagai masalah. Apakah harus kita beri layanan yang sama kumpulan kecil? Saya mungkin ada yang katakan tak sampai 5%. Jawab saya tidak. Dia tidak akan berikan layanan yang sama. Jadi saya minta sementara kita berikan satu anjakan yang agak radikal dari segi memberikan pengiktirafan dan habuan kepada penjawat awam. Saya minta seorang orang secara untuk mengawal sendiri jabatan dan rakan-rakan supaya dikenal pasti orang-orang yang merosakkan nama baik penjawat awam. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua, semalam saya ke Corot Dukun. Corot Dukun tu di lereng bukit Tajam. Dan nama Tok Kun itu, nama katanya, ada dulu seorang tua Siam namanya Kun. Jadi dia sebenarnya Tok Kun. Jadi dia kata nak pergi mana, nak pergi tu kampung dekat Tok Kun tu. Itu dia, itu katanya, saya tak tahu. Baik, tapi yang penting saya sampaikan begini, saya cuba fikirkan, kita belanja 22 bilion ringgit lebih untuk tolong orang miskin melalui segala jabatan dan kementerian. Kita dapat input daripada ketua kampung, pengulu. Tapi apakah mungkin kita perkenalkan satu kaedah? Kita semua ketua-ketua jabatan, menteri, semua sibuk.
kadang-kadang dia sibuk, kadang-kadang menyibukkan, kadang-kadang bapak sibuk, tapi sibuk. Baik, tetapi boleh tak kita tugaskan setiap orang itu diberi amanah. Ketua Pengarah MKN dia ambil itu kampung, sama kampung, sebaiknya kampung asal dia, Zuljaya SPRM, pergi ke kampung, bukan pergi tangkap rasuah, pergi tangkap untuk melihat semua aspek masyarakat di kampung itu. Jadi semalam saya cuba panggil semua je, tentang kuasa masjid, tentang kuasa surau berdekatan, beliau, beliau sukarela, beliau silat, semua-semua dari berpuluh, saya akan heran dalam satu kampung itu kadang berpuluh persatuan dia. Kita panggil semua dan biar dikenal pasti berapa orang yang betul-betul miskin tegar, berapa anak tak pergi ke sekolah kerana tercicir, berapa yang yang terlibat kes dadah, berapa yang sakit mental. Jadi kita lihat itu sebagai satu keluarga besar, satu kampung. Jadi semalam saya dengar sampai terlambat Ramadan ini di Pulau Pinang, jadi KSN dia nampak mengeluh, tapi dia tak sebut pada saya, dia sebut orang lain, PM lambat hari ini kata dia, dan dia sampai pada saya. Dah ragu kau, memang terlambat betul, sebab saya nak jadikan ini satu model. Can we do it? Jadi tentunya kita akan salah juga pejabat daerah, Jabatan Pertanian, segala pelbagai agensi, tapi saya tengok dia ada kesan dia. Kerana kalau seorang itu menjadi pengarah Datuk Bandar, dia jangan pergi sebagai Datuk Bandar nampak orang nanti, dia pergi sebagai anak kampung itu. Dan kalau ada masalah dia tulis, orang ini cici atau pergi tulis ke Jabatan Pendidikan, saya percaya Jabatan Pendidikan dia berikan perhatian, dia kefahaman dia itu lebih baik daripada proses biasa. Itu saya cuba pendekatan. Jadi saya dah cuba contoh ukun, hari Rabu ni saya akan lapor ke Jemaah Menteri tentang apa yang dilakukan, dan kalau boleh semua menteri, semua ketua jabatan pilih. Ya, dan saya ada sebut kali ini dulu satu, tapi ICU akan sediakan SOP sedikit kaedah dia. Dan dengan cara itu kita tahu betul-betul kalau ada katalah 10,000 pegawai kanan, kita mula dulu, jadi kita deal dengan 10,000 kampung, semua kes ya, semua kes. Tiap kampung ada masalah dadah, ada masalah keciciran, ada masalah mental, ada masalah orang OKU. Jadi semua itu bukan semestinya dana daripada kita, kalau kita boleh kita tambah sikit dana kita kan, tetapi kita selaraskan kegiatan dan kita bantu mereka ya. Tak apa, bukanlah maksud saya kena turun tiap minggu, tidak. Kita balik macam balik kampung 2-3 bulan sekali, tapi ada satu sesi di mana kita panggil mereka, kita ada macam mesyuarat khas, satu yang formal, selainnya yang tidak formal. Itu satu pendekatan baru, saya belum tahu ada lagi pendekatan begini yang pernah dibuat di dunia, jadi saya tak berani jamin ianya satu yang boleh berhasil, tapi saya fikir boleh. Kalau Datuk Seri Fadilah masuk kampung, tentu walaupun dia pergi itu sebagai orang kampung, orang lama, sahabat, tapi orang mana tahu dia tu TPM. Jadi dia cakap, dia tanya itu dan dia selaraskan, itu akan cukup berkesan. Jadi kampung itu menjadi satu model. KSN di Terengganu, sebab itu dia minta peruntukan lebih dari Terengganu. Di Kuala Lumpur dia dengan PM, di Terengganu dia dengan MB. Gurau setengah saya ambil gurau, dia ambil klip tu dia guna yang ni, ini satu masalah je. Dia kata nanti yang mana tak setuju KSN ada juga tak setuju. Dia tengok PM sendiri kata KSN ni dia loyal hanya di KL, di Putrajaya, di Terengganu dia tidak loyal pula dah. Saya tarik balik. Jadi saya cadangkan yang kedua, ingat ya, yang pertama soal integriti pejabat awam, dan kita nampak biar ada satu dua bulan kesan ni. Keduanya soal setiap ketua jabatan pilih kampung siap, janganlah tunggu sampai 3-4 bulan. Untuk mana minggu depan dia pergi nama kampung lah. Itu kan dia angguk tapi belum tentu jalan. Nanti saya setuju, Perdana Menteri tanya semua, ya betul, apa yang betul saya tak tahu. Jadi saya harap kalau boleh dalam kesibukan kita identify kampung,
Dan kalau sempat balik, kalau tak sempat kontak pun tak apa, dan bagi tahu siap-siap berapa puluh persatuan ada di situ, kalau boleh mereka ada perjumpaan dulu, dan ada sama ada kita atau pegawai seorang kita yang boleh coordinate yang selaras dengan kita. So, itu dua cadangan yang saya nak sebut di sini. Tapi percayalah, soal keputusan kita yang saya umum muktamad, sedikit tambahan MAPA dan muktamad masa belanja awal, bukan mudah Ustaz. Saya katakan 2025 dia mencecah lebih 10 bilion ringgit, 2026 lebih dari itu. Sebab tu saya masalah rasuah ketirisan tu saya berat betul. You baiki yang ini, dia pulang kepada penjawat awam dan kepada rakyat. You biarkan ketelanjaran berlaku, tak mungkin kita bawa perubahan. Jadi ini saya harap dapat dibetulkan. Kadang slow juga, kita tengok setiap kali saya tempat kena pergi berjumpa di Pulau Pinang, di Kedah, di Perlis sebelum ni, saya tanya urusan macam mana, balik bandaran, jabatan, immigration, custom, JAKIM saya korang tanya lah. Tapi maknanya harus ada ruang untuk diperbaiki. Jadi saya harap untuk integriti penjawat awam harus tersimpal dengan pengiktirafan dan keyakinan yang kita berikan. Yang keduanya, bermula daripada pemimpin kanan, pegawai-pegawai penjawat awam, pegawai-pegawai kanan, tolonglah kenal pasti satu kampung yang sebaiknya kampung asal kita untuk kita selaraskan kegiatan. Macam itu Zahid dia dah pilih, tapi seluruh kampung tu Zahid, kampung Zahid tu semua cakap Jawa. Jadi jadi sama ada dia nak adakan mesyuarat dalam bahasa Jawa tu, dia tu terserah pada dia. Jadi pokoknya kita boleh selaraskan kegiatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.